Assalamualaikum. Hai. Apa khabar semua? Aku harap hari ini semua orang sihat. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang menyampaikan pesanan. Ibu nak Along dengan Siti tolong kemas rumah. Pastikan rumah bersapu dan habuk-habuk semua tak ada. Baju dalam mesin basuh pun tolong sidai, ya? Murid-murid, bolehkah anda ulang semula apakah pesanan ibu kepada Along dan Siti? Ibu mahu Along dan Siti tolong kemaskan rumah. Pastikan rumah disapu dan bersih daripada segala habuk. Tolong sidai baju yang telah siap dibasuh, ya. Murid-murid, bolehkah kamu sampaikan pesanan ibu dalam video tadi kepada Along? Along, ibu pesan supaya kita kemaskan rumah. Kemudian, kita perlu menyapu rumah sehingga bersih daripada segala habuk. Akhir sekali, kita mesti sidai pakaian yang telah dibasuh. Tahukah anda ada 4 cara untuk menyampaikan pesanan? Yang pertama, pesanan mestilah menggunakan kata ganti nama diri yang betul. Contohnya, kita. Yang kedua, mestilah menggunakan ayat yang mudah difahami. Yang ketiga, menggunakan suara dan intonasi yang betul. Yang keempat, menggunakan penanda wacana yang betul. Contohnya, akhir sekali. Tonton video ini dan jawab soalan. Aimee macam mana? Dapat izin ke belum? Minta izin? Bu, cuti Sabtu ni Aimee nak berkhemah kat rumah Akhil dengan kawan-kawan. Boleh tak ibu? Nanti ibu tanyakan pada ayah dulu, ya. Tapi, dengan satu syarat. Aiman kena kemas bilik dulu. Kerja sekolah kena siapkan dulu. Baru ibu dengan ayah boleh benarkan Aiman pergi berkhemah. Jika anda menjadi Aiman, bagaimanakah anda menyampaikan pesanan ibu kepada rakan-rakan supaya rakan memahami situasi anda? Rekod suara anda sebagai jawapan. Hantarkan tugasan sebelum jam 5 petang ini. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.